Makan siang kita nasi tumpeng. Ada bakminya ini loh. Yeay. Oke. Okay. Aku minta bakmi karena bosan. Sini kakak. Semoga tahun ini diberikan kesehatan. Ya, semoga. Oh iya, doa dari suami dulu dong, Bang. Enggak apa-apa, sambil minum. Diberikan kebahagiaan. Semoga segala semua doa yang diinginkan insyaallah terkabul. Amin. 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 Yang paling penting diberikan. Amin. Ini mintanya biar panjang. Amin. Bitakwa. Itu aja harapannya, tidak muluk-muluk. Kalau Allah kasih rezeki seperti kayak tiba-tiba Allah kasih momongan, alhamdulillah. Tapi kalau belum, ya aku harus iman. Berarti Allah barangkali akan menempatkan di waktu yang lebih baik, di waktu yang tepat, yang lebih indah. Oke, pemirsa Silet, senang banget bisa ketemu lagi dengan pemirsa di rumah, menyapa dan bersilaturahmi lagi seperti biasa. Walaupun kondisinya seperti ini, tapi mudah-mudahan adanya hari ini bisa memberikan tontonan yang menyenangkan untuk pemirsa di rumah. Sampai ketemu lagi di lain juga kesempatan. Progress. Memungkinkan dalam PPKM skala 4 itu keluar tanpa surat. Ya kalau secara prosedural kan kita harus taat. Aturan ada itu untuk ditaati, aturan ada untuk dijalankan kepada siapapun. Tapi kalau tidak sesuai ketentuan kan ini akan menjadikan kampanye terhadap protokol kesehatan, kampanye terhadap aturan pelaksanaan PPKM skala mikro itu kan menjadi jadi bahan pembicaraan di masyarakat. Loh, kok mereka bisa, kok dia bisa, kok yang lain bisa di dalam PPKM skala 4 ini, kok orang lain berbebas berkeliaran sedangkan kami yang kerja ke luar Jakarta, masuk ke Jakarta aja harus membutuhkan prasyarat khusus. Nah, itu yang menjadi konsen saya. Kalau soal pelanggaran tidaknya itu bukan ranah saya. Karena udah keterlaluan. Ini dia yang saya lagi cari. Manusia emang. Ya ada batas kesabarannya juga. Ini yang saya lagi cari memang. Ini Hatu Gundik Empang itu emang paling keterlaluan. Iya, yang jelaskan alamatnya kan kemarin udah ketemu. Terus juga ayah, karena saya kan kerja jadi nggak bisa ikut ke sana. Jadi perwakilan dari ayah sama ibu ke sana ketemu sama keluarganya. Dan ya kasihan lihat orang tuanya kan, keluarganya kan nggak tahu apa-apa. Terima kasih banyak buat semua fans-fans saya yang selama ini udah selalu support, baik itu Aitinglicious maupun di luar Aitinglicious, yang selama ini selalu standby 24 jam mungkin kesehariannya, selalu mantau saya, selalu support saya gitu, sampai akhirnya bisa ditemuin alamat si biang kerok ini, sampai semuanya datanya lengkap, semuanya jelas. Nah ya, sebagai ibu sama anak lah, silaturahmi, minum, makan bareng, ngeteh, ngopi, gitulah, bincang-bincang, gitu. Oh iyalah, pasti kan namanya hubungan anak sama orang tua pasti kangen. Yang terakhir ketemu di kapan ya? Udah lama ya, belum pas lebaran kemarin pas ketemu. Jadi sekarang udah sebulanan apa 2 bulan ya? Ya, udah hampir 2 bulan, udah 2 bulan kayaknya ya. Kira ketemu lagi, senang lah mereka. Lebih ke ini aja ya, hubungan ibu sama anak, sama tadi ada nge-podcast bareng. Berapa tadi? 2 jaman udah oke lah untuk melepas rindu. Sehat? Sehat semuanya. Bahagia. Sekarang kan memang lagi PPKM, jadi banyak di rumah aja. Jadi kalau ketemu Mimi, ketemu siapa, di rumah terus, gak kemana-mana. No comment, no tanggapan. Lagi belum mau ngasih tahu apa-apa sih. Iya, mau silent aja. Lalu nanti ada saatnya kita cerita, tapi sekarang belum mau cerita apa-apa dan belum mau respon apa-apa.
pasti, masa orang tua kalau kesini pasti ngabarin. Kalau kedadakan nanti nggak ketemu, tadi kan saya juga habis kerja, pulang, nyamperin, habis itu ketemu Mimi gitu. Kamu rada bingung nggak? Kalau semenjak hamil aku lebih manjanya manja banget. Iya, enggak. Nah, kalau urusan manja mah ya biasa kali ya, biasa. Cuman mungkin kalau misalkan sampai bete, kebangetan gitu, itu yang bikin aku bingung gitu. Biar apa? Mood swing. Iya, itunya gitu. Makanya lebih baik ya udah. Kalau gitu udah gitu dinginin dah. Paling udah, mood yang jelek ya kalau lagi ditinggal kerja aja di bawah. Ah gitu. Soalnya kerjanya pagi itu bangun tidur melek udah enggak ada. Ada di bawah. Sampai jam 1 malam, jam 2 malam baru naik ke atas. Udah diem aja di kamar udah bengong. Oh, kadang-kadang jam 10. Ya gitu lah pokoknya. Sampai malam. Enggak ada. Paling kalau ngidam ini ya mager aja. Gitu. Mager aja jadi malas aja gitu, balas WhatsApp juga malas gitu. Oh mager iya. Aja gitu, nggak pernah dibalas apa-apa gitu. Paling ngidamnya, nggak tahu ngidam atau apa ya. Aku nggak pernah, maksudnya nggak terlalu suka yang namanya burung. Terus tiba-tiba beli burung kakak tua. Punya aku. Namanya siapa kak? Namanya siapa? Nancy. Nah yang namanya kamu ya? Nancy. Nama burung kakak tuanya Nancy. Nggak tahu tiba-tiba pengen. Sekarang aku pengen burung kakak tua, tapi yang udah bisa ngomong pokoknya. Udah deh, sekarang udah tapi bisa keselan, ngomong. Tapi keselan gitu, jadi malah jadi berantem. Gimana sih ini nggak bisa ngomong, ya baru juga beli, bisa ngomong. Gitu, kayak gitu. Jadi aku juga nggak mau terpancing emosi kan. Aduh. Ya itulah tapi, yang membuat aku jadi bingung gitu, aduh harus gimana gitu. Giliran udah bisa ngomong, ngomongnya bukan bunda, itu bukan. Pikitium. Ya karena kan aku setiap pagi, kalau dia kan masih tidur. Karena dia ini aneh loh, sebelum hamil, dia tuh tidur cepet. Pas begitu hamil, dia tuh begadang terus. Jadi kalau misalkan aku pergi tuh gak tahu gitu. Tapi gak setiap saat, kadang-kadang juga dia tahu gitu pergi. Terus tiba-tiba dia WhatsApp, tuh kan gak cium aku tuh. Padahal aku cium. Dianya gak sadar gitu. Jadi begadang itu, aku kan pagi udah kerja kan, pagi-pagi set, ngumpulin anak-anak belum tidur aja aku dari sini nongkrong, jemur, terus ngomong-ngomong sama dia tuh prikitiu terus jadinya. Terus ngambek, kenapa nggak bunda? Dia ngambek gitu, aneh ya kan, gue aneh lah gitu. Sekarang lima bulan, ya. Gue harus sabar, emang harus sabar. Aku juga kadang-kadang suka terpancing juga, gitu, suka terpancing. Aduh, kadang-kadang soal, aduh, kalau udah gitu baru aku sadar, oh iya, ambil ya. Jadi kronologisnya itu dia udah lama sakit lambung akut ya. Waktu itu makannya cuma makan, kadang-kadang muntah, kadang-kadang bisa makan tapi sedikit. Itu berjalan 3 bulan. 3 bulan itu. Nah itu kan tinggalnya di rumah yang lama. Sana saya pantau terus ya kan, sampai ke apa dokter juga sama yang rawat adiknya supir saya di sana, di rumah sana ya, rawat. Nah kebetulan suasana kayak begini kan gampang kena nih jadinya. Kadang-kadang tetangga tadi malam ngomong pernah keluar ngopi gitu, pernah tadi malam tuh yang ngelayat itu ngopi sama si Ruli, kata gitu. Oh, wah jangan-jangan itu kali ya kan. Ya udah, akhirnya tadi malam jam 8 adiknya supir saya itu telepon saya. Si Ruli, gitu. Kenapa? Udah langsung berangkat saya ke Perum sana. Saya lihat udah gak ada. Yang isi rumah itu dikeluarin semua. Ya kan? Soalnya di atas ada yang isoman. Itu istrinya supir ini, adiknya supir saya ini isoman gitu. Waduh, itu akhirnya sampai pagi dicek positif. Ya udah mau ngapain lagi, jadi ikutin prokes aja kita ya, datang ambulan dijemput dibawa ke rumah sakit Belaraja RSUD, di sana dicek lagi, dimandiin di sana, langsung berangkat ke
pemakaman itu COVID. Nggak ada ke situ larinya. Dia jarang keluar sih. Jarang keluar dia. Lah, mungkin seminggu sebelumnya ini udah lemah dia, mungkin nggak bisa keluar itu, di kamar itu. Itu apa kenanya itu mungkin. Keras. Ya kaget saya. Usianya 43. Anak pertama dari istri yang pertama almarhum. Di malam jam 8 malam ya. Lama juga. Ada 3-4 bulanan kalau enggak salah itu jalan. Cuman saya kan kalau dia sehat kan enggak mungkin saya ngecek ke sana. Paling dia kemari gitu. Nggak dirasa, saya juga nggak tahu. Ya saya kalau begitu dia divonis begitu ya saya juga khawatir, nggak berani dekat sama jenazah saya di jalanan saya, nggak berani masuk saya. Nanti ada petugas saya yang masuk nanti dari apa PMI. Tadi itu PMI pakai baju APD masuk dicek, langsung dibungkus dibawa ke rumah sakit, dimandikan di rumah sakit, terus disolatin di sana juga. Dari situ langsung ke makam. Itu prosesnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.